boleh aku ngantar kau pulang? Tak payahlah, Truna. Barangkali ayah dan ibumu sedang menunggu kedatanganmu. Aku takut kalau-kalau menghalang perjalananmu. Oh, tidak. Jadi, kau berani pulang sendiri? Truna, ya. Biar aku balik dulu ya. Baik. Baru balik, Mar. Iya, Mat. Assalamualaikum, Taruna. Waalaikumsalam. Kata Taruna nak balik hari ini. Tapi kenapa tak sampai-sampai lagi? Barangkali dia banyak kerja. Kalau tak balik hari ini, besok. Mat? Mat? Ha, Taruna? Amboi, panjang umur kau nak. Baru Mak sebut-sebut namamu. Sudah selesai kah pekerjaan kau, Truna? Sudah, Pak. Bagus. Bagus. Bapak Truna, apa lagi? Truna pun ada. Cakapkanlah yang kita cerita-cerita tadi itu. Tunggulah dulu. Truna pun letih lagi. Begini, Truna. Mak kau ni, dia teringin nak melihat kau berumah tangga. Bagaimana pandangan kau terhadap anak Tok Nun? Ya, nak. Dara lah yang kita maksudkan. Jika kau setuju, bapak dan mak akan masuk meminang. Kau setuju, Truna? Jikalau mak dan bapak ingin berpisah dengan Tok Nun, saya juga ingin beristrikan Dara. Itulah yang mak kau... Hajatkan. Hajatkan. Ikut adat istiadat Semerah Padi, kau berdua harus menjawab pertanyaanku dengan ikhlas. Dara Bani Hawa, aku pertunangkan di kau dengan Taruna Bani Adam dengan antaran sirih adat. Relakah kau menerima pertunangan tersebut? Aku rela. Alhamdulillah. Hai Taruna Bani Adam, aku pertunangkan dikau dengan Dara Bani Hawa dengan antaran sirih adat. Relakah kau menerima pertunangan tersebut? Aku rela. Alhamdulillah. Nah, sekarang tukarkanlah sirih adat itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati sayyidina Rasulillah ajmain. Anak-anak kampungku sekalian, malam ini
resmilah sudah pertunangan anak udara dengan pengapit kananku Taruna. Berdoalah, semoga pertunangan mereka diberkati Tuhan. Sebagai tanda penghormatan, hadiahkanlah tari kebudayaan Semerah Padi. Padi merah dibuat emping, kembang melati harum sekampung, kembang melati harum sekampung, kumpang bertua dapat menyunting, kumpang bertua dapat menyunting. Lenggang, lenggang. Lenggang ala lenggang kangkung, lenggang, lenggang, kangkung tepi telaga, nak makan jagung giginya tak ada. Dalam majelis tari menari, dalam majelis tari menari, untuklah tanda berijab kabul. Untuklah tanda berijab kabul. Kumbang yang lain membawa diri, kumbang yang lain membawa diri. Hiduplah bunga layu di sanggul, hiduplah bunga layu di sanggul. Lenggang, lenggang. Lenggang ala lenggang kangkung, lenggang, lenggang. Apa kau ini kejiwa? Benar Datu, hamba kejiwa. Mengapa kau luka parah begini? Hamba dapat istri hamba dengan seorang lelaki yang tidak dikenali. Telah melakukan zina. Zina? Benar. Hati siapa yang tidak marah melihat istri mendoakan suami? Hamba kecundang mulu. Hamba kecundang. Mereka berdua menyerang hamba. Hamba kecundang. Ampunilah hamba pemulu. La ilaha illallah. Muhammad dan Rasulullah. Bawa mayatnya ke dalam. Tangkap mereka bawa kemari. Lekas. Boleh jadi mereka masih ada di rumah kecewa. Aduka. Penghulu, izinkanlah hamba pergi bersama-sama Aduka menangkap mereka. Tak boleh, Taruna. Karena malam ini adalah malam pertunangan. Pertunangan adalah soal perseorangan. Tetapi agama, bangsa dan tanah air ialah soal bersama. Jika demikian, aku izinkan kau pergi, Taruna. Mari, Duka. Aduka!
suamimu telah mampus di pertengahan jalan. Biarkan dia mampus. Aku lebih merasa nikmat hidup bersamamu daripada hidup di samping kecewa. Bebas. Bebas, sayang. Sekarang barulah kita bebas, sayang. Jawab tentang keamanan Semerah Padi. Hei, kuda-kuda. Sedangkan bak kapal dah hanyut. Ini kan pula kemarau panjang. Baliklah, balik. Menghadap pengulumu. Kumpulkan segala pendekar-pendekar yang terhandal di Semerah Padimu. Hei, biar tulang tinggal sekerat. Namun nundur pantang tu nenek. Oh, kau berhajat benar ya. Silakan naik Panglima Semerah Padi. Silakan. Alang-alang seluk Pekasam, biar sampai ke pangkalan. Aduka, gunakan tipu helah kita.